hari ini dilakukan simulasi APAR alat pemadam api ringan di Rumah Sakit DKT Bengkulu bersama tim damkar. Apa ilmunya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rumah Sakit DKT telah melaksanakan kegiatan pelatihan pemadam kebakaran, dalam hal ini untuk mencegah apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga didukung oleh personil pemadam kebakaran. Terima kasih dan mengucapkan sebanyak-banyaknya kepada personil pemadam kebakaran Bengkulu. Thank you.